peringkat sekolah merupakan acara tahunan SMK Tunku Besar Burhanuddin yang bertujuan untuk memilih bakat-bakat baru untuk mewakili sekolah ke peringkat yang lebih tinggi. Di samping atlet sekolah yang telah tersedia terpilih untuk mewakili sekolah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, 19 April 2024, SMK TBB telah mengadakan acara merentas desa peringkat sekolah tahun 2024. TBB TV pada kali ini akan melaporkan seputar informasi acara merentas desa pada kali ini. Seterusnya, kami akan menemu ramah beberapa individu yang terlibat. Apakah perasaan saudara apa mendapat tempat pertama dan kalangan L15? Saya berasa gembira. Tapi pada masa saya berasa penat. Tapi tanpa doa daripada ibu bapa dan kawan-kawan, saya takkan dapat tempat pertama. Dan bimbingan daripada guru-guru dan rakan-rakan yang menemani saya semasa latihan. Itu saja. Sebagai pemenang P15 dua tahun berturut-turut, apakah harapan saudari untuk acara merentas desa pada tahun akan datang? Harapan saya tahun depan, insyaAllah nak kekalkan Johan untuk 3 tahun berturut-turut, insyaAllah. Apakah perasaan saudara apabila mendapat tempat pertama dalam kalangan PPKI? Saya berasa berpuas hati dan berasa gembira. Kami akan pergi ke peringkat daerah merentas desa Kuala Pilah. Apakah harapan saudara untuk ke peringkat seterusnya? Saya akan membuat lebih baik daripada sekarang. Apakah rutin yang saudari lakukan sepanjang 3 hari latihan? Atau mungkin saudari telah bersedia sebelum acara merentas desa ini berlangsung? Rutin saya sebelum menyertai merentas desa ini, saya selalu membuat jogging di rumah setiap petang. Lepas itu, selalu main tai chi ping, jogging, bersenam pagi-pagi. Pagi dengan petang tu saya jogginglah macam biasa kan. Nak kuatkan stamina, minum air kosong, banyakkan minum air kosong, makan makanan yang sihat, yang seimbang. Apakah harapan tuan sebagai pengetua kepada para pemenang pertandingan merentas desa pada tahun ini? Terima kasih dahulu saya ucapkan. Sudah semestinya lah harapan saya sangat tinggi kepada para pemenang kita pada hari ini. Pemenang-pemenang kategori lelaki bawah 18 dan 15 yang akan mewakili sekolah kita, SMK TBB, akan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Kita akan menjadi pengelola ataupun tuan rumah sekali lagi pada tahun 2024 ini. InsyaAllah kita akan merangkul Johan keseluruhan dan mendapat tempat di setiap kategori tadi. Dan saya percaya dengan berkat kejurulatihan, rakan-rakan guru, kita akan mendapat kemenangan pada tahun 2024. Boleh tuan berikan kata-kata semangat kepada para pemenang yang akan bertanding pada peringkat seterusnya? Tentulah boleh. InsyaAllah kita dengan semangat yang ada, persiapan yang rapi daripada setiap sudut, bukan saja di kalangan atlet-atlet kita, daripada rakan-rakan guru, daripada PIBG, daripada pemimpin-pemimpin kita, insyaAllah apa yang kita rancangkan akan kita laksanakan dengan baik. Semoga apa yang kita impikan semua sekali, SMK TBB tetap nombor 1 di Kuala Pilah. Baik, Datuk. Sepanjang pemerhatian Datuk terhadap acara merentas desa ini, apakah respon atau maklum balas yang boleh Datuk berikan? Saya amat berbangga dengan program yang dibuat pada pagi ini oleh pihak sekolah.
kerana ini merupakan program tahunan yang dibuat oleh sekolah di setiap sekolah di setiap di dalam setiap sekolah di negara ini, dan saya hadir ke sekolah ini mungkin ini merupakan tahun yang ketiga sebagai perasmi untuk program merentas desa peringkat sekolah, dan saya nampak program yang baik dan susun atur program yang teratur oleh pihak sekolah, dan saya nampak juga respon yang baik daripada pelajar-pelajar, ramai pelajar yang masuk dalam pertandingan ini, dan saya juga bersama Cikgu Muhammadan menaiki bagi dan mengikut laluan pelajar-pelajar yang lari, dan saya nampak kebanyakan pelajar sedang berlari dan ada beberapa pelajar yang berjalan mungkin keletihan, tapi secara keseluruhan program ini merupakan program yang baik dan boleh saya katakan berjayalah program pada pagi ini. Seterusnya tuan, kebanyakan pelajar yang merupakan atlet sekolah sukar untuk menyeimbangkan di antara sukan dan pelajaran. Apakah nasihat yang boleh Datuk berikan? Nasihat saya pada pelajar tidak semestinya menumpukan perhatian sepenuhnya pada akademik, kerana core curriculum juga penting dalam hidup kita, dan sukan adalah penting untuk mengimbangi kesihatan, kerana tanpa program sukan di sekolah, saya percaya pelajar tidak dapat memberikan tumpuan yang sebaiknya, kerana tumpuan yang baik boleh pelajar dapat apabila mempunyai program dapat mengimbangi sukan dan juga akademik secara selari. Baik, terima kasih tuan. Itu saja. Okey. Dari sudut pandangan Tuan Haji yang merupakan wakil kepada ibu bapa murid merangkap pengerusi PIBG sekolah, apakah kesan positif kepada anak-anak yang menyertai? Menyertai apa nama program ni lah. Ya? Ha. Baik, dari segi sudut pandangan saya lah sebagai ibu bapa kan, satu daripada perkara penting dalam kehidupan kita ni adalah kesihatan, dan dia satu nikmat yang sangat besar. Dan dari segi pembelajaran pula, otak yang cerdas ada pada tubuh badan yang sihat, kan? Al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat itu berada pada tubuh badan yang sihat, dan di antara perkara yang insya-Allah menjadikan kita sihat, riyadhah ataupun bersukan, aktiviti-aktiviti yang outdoor yang boleh mengeluarkan peluh, insya-Allah menjadikan badan kita sihat, ya. Kalau kita duduk saja je, contohnya minta maaf saya katakan anak-anak sekarang ni dia lebih banyak kepada mainan digital ataupun game, kan, yang tak memerlukan pada pergerakan fizikal yang banyak. Jadi bila sekolah ataupun pihak kementerian menganjurkan program-program yang sebegini, dia adalah satu perkara yang sangat-sangat baik, ya, untuk menggalakkan pelajar aktif dan juga menggerakkan tubuh badan, seterusnya insya-Allah menjadikan akal sihat, mudah untuk belajar dan insya-Allah berjaya dalam pelajaran. Wallahu a'lam. Dalam rangka menyiapkan acara merentas desa bagi tahun ini, apakah cabaran yang dihadapi berbanding dengan acara merentas desa pada tahun lepas? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang cabaran persiapan merentas desa tahun ini berbanding dengan tahun lepas. Pada tahun ini kita menghadapi cabaran dari segi cuaca lah. Cuaca kalau tahun lepas kita tak ada menghadapi cuaca panas, tapi tahun ini disebabkan oleh cuaca panas yang melampau, jadi kita terpaksa ubah jadual persiapan untuk mentah desa, terutama sekali bagi latihan latihan mentah desa. Kalau sebelum ini kita buat sebelah petang, tapi untuk tahun ini kita terpaksa buat di sebelah pagi, dan selain daripada itu, cabaran dia pelajar-pelajar lah. Ada macam pelajar-pelajar yang tak boleh berpanas, yang ada penyakit dan sebagainya, kita tak galak lah.
untuk mereka menyertai mentah desa. Jadi pelajar yang menghadapi masalah kesihatan, kita kecualikan daripada latihan daripada mentah desa. Itu yang dia punya cabarnya. Yang lain kita follow yang terlepas macam biasa lah. Apakah harapan Tuan sebagai JPK Koko kepada para pemenang pertandingan merentas desa pada tahun ini? Okey, harapan saya seperti juga harapan seluruh warga sekolah, kita nakkan pelajar yang menang pada tahun ini akan membawa cabaran ke peringkat daerah dan seterusnya peringkat negeri, supaya pelajar-pelajar yang menang itu nanti akan mewakili sekolah agar dapat berlatih bersungguh-sungguh dan seterusnya dapat mengharumkan nama sekolah hingga ke peringkat seterusnya lah. Kalau tahun lepas kita menang, kita Johan dalam dua kategori, kita harapkan pada tahun ini akan ada penambahan lah pemenang di peringkat daerah ataupun di peringkat negeri bagi pelajar-pelajar sekolah kita lah. Jadi kita harapkan SMK TBB akan terus akan terus menjulang namanya di atas. Terima kasih. Pada pandangan cikgu, adakah cara merentas desa ini menjadi salah satu faktor daripada kemenjadian murid? Ianya merupakan satu perkara yang amat baik bagi murid, kerana untuk melahirkan pelajar menjadi pemimpin yang baik, berbakat dan berani untuk menghadapi cabaran, maka pertandingan mentah desa ini merupakan salah satu yang boleh mengubah keterampilan murid supaya lebih positif apabila mereka keluar bekerja nanti. Sekian sahaja laporan daripada kami. TBB TV melaporkan.